Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami channel Palembang Excavator Palembang Indonesia. Hari ini kita masih pembuatan paret pembuatan jalan angkong atau jalan motor untuk melangsir pengeluaran buah kelapa sawit ke jalan raya. Kita simak dan tonton video ekskavator kita, mungkin ada keseruan-keseruan yang belum kita tahu ya. Kita tonton dulu. Dan di sini kita sekaligus membuat piringan. Jadi biar bersih di bawah pokok sawitnya dan tunas-tunas gondolan pun supaya lebih berkurang lagi. Seperti ini. Menggunakan alat berat ekskavator mini, ada Sunny SY55C. Oke, semoga aktivitas pada siang hari ini selalu diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun, dan tidak lupa saya sapa sahabat-sahabat semua yang berada di seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Salam sehat, salam semangat, selamat aktivitas menjalankan tugasnya masing-masing. Utamakan keselamatan dalam pekerjaan, selalu waspada. Dan juga bagi rekan-rekan kita yang hobinya mancing, tetap selalu berhati-hati ya, karena di daerah Sumatera ini, khususnya kota Palembang, itu banyak sekali hewan-hewan air yang liar seperti buaya misalnya, itu masih banyak sekali. Tetap berhati-hati dan selalu waspada. Oke, mari kita simak video ekskavator kita, seruannya membuat jalan angkong sekaligus membuat piringan di bawah pokok sawit. Thank you.
suaranya agak mengganggu bosku ya. Hasilnya cukup lumayan bagus. Lumayan terang juga. Dan di sebelah sana yang belum diproses, belum dievakuasi. Kita nantikan proses evakuasinya nanti. Oke bosku, untuk sekian dulu video dari saya, nantikan kelanjutannya video-video yang lebih menarik, yang lebih seru di areal perkebunan kelapa sawit. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.